Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh Rosalinda. Nadanya di mana sih, Cal? Gue mau nyanyi sampai susah banget. Rosalinda, ayamu. Gak masuk, Cal, nadanya, Cal. Aduh, aku adalah gadis penjual bunga di daerah ini. Aku mengharapkan ada laki-laki yang bisa menjadi suamiku. Jatuhnya kayak si manis ya, say. Aduh, hari ini terlihat cerah dan bahagia sekali. Banyak bunga-bunga, semuanya sudah bermekaran di tempatku. Kok gak ada yang masuk ini? Masuk dong. Siapa tuh yang teriak sendiri aja? Gue dari tadi sendiri mulu, capek dah. Agak ada temennya. Kenyataan udah hidup sendiri, masa sampai main aja sendiri lagi? Rosalinda. Gue tanya lu jadi siapa? Huh? Lu jadi siapa? Aku yang akan memacari kamu. Siapa? Kok rambut lu kayak Naruto? Rambut lu naik turun begitu. Kemplat banget keseng. Kamu siapa? Kamu siapa datang ke toko bungaku? Kenapa kamu nolak aku? Apa kurangnya aku? Bos, sebentar. Apa? Minum obat dulu. Huh? Takutnya darahnya nanti naik lagi. Oh, minum obat dulu. Awas, jangan ngalingin, sayang. Rosalinda. Ya. Kenapa kau menolak aku? Oh, wajahku kurang apa? Ya jelas lah. Saya nolak orang begini. Aku tidak ingin hidup dengan kamu. Aku lebih baik dengan bodyguardmu. Dengan dia. Gara-gara kamu. Shh, bos, sini bos. Rambut, deket. Rambut lu ngembang banget kayak waktu zaman dulu Bunda Dorce. Ada aja. Aku tidak mau dengan kamu. Tidak bisa. Apa kau lupa dengan janji kau waktu itu? Aku tidak pernah janji, Buto Ijo. Ini Rosalinda ke Buto Ijo. Lagian lu janji-janji apaan sih? Ingat bulan purnama di Pangandaran. Bulan purnama di Pangandaran? Lu pesugihan. Enggak, aku tidak akan pernah menikah dengan seorang laki-laki seperti kamu. Ternyata. Lihat aja, gimana mau ngelindungin aku. Kenapa? Kakinya aja kecil banget. Sama tidak bisa. Enteng. Pokoknya, kalau kau tidak mau, ini ada harta dan tahta. Jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Yang dan penting apa? Harta dan tahta. Ica gak kedengeran, Ica enak sama suaranya Dede. Cal, baru 3 episode gue udah enak. Oh, bos, hati-hati bos, tutup lagi. Baiklah, aku akan menerima ini. Tapi aku tidak mau menikah dengan kamu. Aku terima ini, tapi aku menikah dengan dia. Tidak. Aku tidak mau. Udah kau menikah denganku, pegang. Kau harus menikah denganku. Menikahlah denganku. Menikah denganku. Tidak, lepaskan aku batang singkongmu. Tenang, bos. Nanti bos pingsan lagi. Oh, bos jangan terlalu marah-marah. Bos harus sabar. Ya, tenang. Ini saya yang lindungi. Bertanding, bos. Tolong! Kau siapa? Saya ingin menawarkan premi asuransi. Asuransi? Orang asuransi? Lagi berantem. Lagi merebut jalan cinta. Lu gak lihat nih gue panjang begini, Rosalinda. Ya ini pada keren-keren banget, gue begini doang. Ya lu kan ceritanya kan masih susah. Rosalinda! Kamu masih kenal dengan aku? Kau siapa?
Oh, siapa nama Fernando Jose. Fernando. Aku adalah Fernando Jose. Kau lihat, ini adalah calon suamiku kelak. Oh. Ternyata dia yang ingin sama kamu. Lalu bajunya sama, beli dua gratis satu. Tadi gua ngomong. Pakai di bawah. Makanya nggak mau pakai aja. Makanya gua nggak pede. Gua pasar lu begini doang. Ini cerita tentang Spanyol. Ya, kenapa ada orang Jepang kesini? Mana Giant? Rambutnya begini banget. Rosalinda tetap akan memilih aku apapun yang terjadi. Kau tidak bisa, pasti dia akan memilih aku. Ibu, gak jadi pilih aku juga? Tidak. Aku lebih memilih dia. Karena bos, ini tuntutan built-in. Iya. Iya, kalau enggak aku pasti milih kamu. Kenapa? Kenapa? Karena aku punya sesuatu yang kalian tidak punya. Oh. Lihat tuh balik. Kaget. Kaget. Untung kliennya asli. Aku akan memberitahu sesuatu tentang hal ini. Ya. Kasih tahu dong. Mana musiknya? Ini adalah kopi baru buat para pencinta kopi tubruk. Namanya kopi tubruk gajah. Kopi yang menjaga keaslian, tubruknya diolah dari biji kopi berkualitas dengan racikan warisan tubruk sejati. Kopi gajah. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh. Bye.